Kecap asin dikit. Tak marinet yo iki pisan. Supaya lembut daging yang kene yo. Tur. Nang kene aku wis nyiapne air, mendidihno air. Dikira-kira dhewe wae yo. Aja lali iki engko ditumis. Sedelu ae aja mateng-mateng, engko atos. Terus iki mau tak tambahi iki lho. Sesame oil iki ben wangi ngono lho minyake. Kecap. Kecap iki, kecap asin. Aja oke-oke. Mbok kasih. Dan ini airnya udah mendidih yo. Tak masukkan jagung. Tak rebus 15 menit sampai 20 menit. Tunggu rada lembut wae lah yo. Apine rada cilik ae. Cilin apinya ya. Tunggu sampai agak lembut baru kita masukkan tomat. Kita lihat sudah agak lembut ini teman-teman. Baru kita masukkan tomat. Ya cedulur, ya cedulur, masih juga ganti ya cokor. Kita tutup bentar ya. Cok suwe-suwe tomatnya kok terlalu lembek gak enak. Kita panaskan minyak dikit aja. Tak buat numis ini loh teman-teman, babi nih gimana. Bumbunya garam, dikira-kira wae yo. Ini
masaku, aku pakai masaku. Cuman tempatnya wae beda iki. Iki tempatnya tok, daleme mau masaku. Secukup ya. Terus aku taruh arak putih iki ngene iki. Coba kayo saiki terus iki tepung maizena teman-teman tak aduk karo air dikit ben supaya iku gak terlalu encer ben rada kental lah. Aduk. Ntar aku tambahin lada bubuk. Lada bubuk ya. Aku masukin telur yang udah dikocok. Aku menggunakan dua telur ya. Aduk-aduk. Api kan udah selesai. Siap dihidangkan. Panas, panas. Selamat mencoba.